pas-pas libur kemana enaknya minum-minum tua. Minum-minum tua. Tapi enggak ambil lebih itu, Pak. Hah? Enggak ambil lebih. Enggak lebih. Cuma sekedar aja. Sekedar aja ya. Iya, Pak. Untuk apa itu manfaatnya? Enggak ada manfaatnya, Pak, enggak memang. Hah? Cuma enak tidur besok pagi kerja. Itu aja enggak, Pak. Enak tidur. Kalau minum tidur enggak kira-kira? Tidur memang, Pak. Mana tidur? Ini jam berapa? Harusnya jam ini jam tidur. Kalian bisa kerja pagi-pagi. Terus kayak gini ada perizinannya enggak? Saya tanya. Ada? Ada kalian izinnya? Hah? Oh, ada kan? Oh, ada izinnya tempat-tempat ini. Aku enggak tahu, Pak. Ya, emang kayak gitu itu. Ya, aku minta maaf, Pak. Hah? Aku minta maaf. Aku enggak tahu-tahu, Pak. Terus kalian enggak pada pakai masker, tahu kan? Iya. Ah, ini enggak pakai masker. Ini baru dipakai. Saya yakin tadi enggak dipakai pas ini. Ini kan yang perlu tuh, Pak. Diambil di. Kalau memang bubar kami, bubar, Pak. Ya, bubar. Enggak minum kami lagi, Pak. Saya bawa. Serius. Sumpah. KTP saya bawa, handphone kalian. Handphone kalian saya bawa ya. Nanti diambil di Polda, bikin surat pernyataan. Bisa enggak? Ke Polda ya, ke Polda. Tahu Polda baru. Bapaknya ambil semua. Mana, Pak? Untuk kami tadi juga merazia tempat remang-remang, tempatnya di Air Hitam, di tenda-tenda biru. Di sana ada beberapa tempat yang digunakan untuk pesta-pesta. Khususnya beberapa tempat itu ada satu kami temukan ada 4 kardus minuman yang kami amankan. Dan satu orang yang mengaku sebagai orang penting lah, orang penting. Dia memaksa untuk mengambil KTP-nya. Dan ada lagi satu orang, dia cekcok dengan kami karena dia bilang ke kami kalau minuman itu akan dijual dan hasilnya dipergunakan untuk pribadi. Bapak udah nggak pakai masker. Baik kali salah bapak di sini. Udah ada izin belum di sini? Kok bisa bilang dijual? Kenapa? Bawa aja. Coba. Boleh sih, kok bisa bilang dijual kenapa coba saya tanya? Kalau mau bawa pak. Itu yang di depan tutup dulu. Kenapa bisa bilang dijual kenapa? Kalau mau bawa pak. Emang pihak kepolisian yang menjual minuman gini? Enggak. Tadi bilang gitu loh. Dengar nggak rekan-rekan ya? Dengar ya. Coba kan dari sana ya. Dengar ya tadi ya. Semua orang denger di sini, bilang dijual. Maksudnya gak nantang sama pihak kepolisian? Nantang. Oh gimana maksudnya? Ya, nantang. Jangan gitu, Pak. Kita baik menertibkan semuanya ya. Jangan kayak gini, kita kalau ada minuman keras, kira-kira salah gak gitu, Pak? Salah. Minuman itu ada 3 tipe, saya kasih tahu ya. Saya tahu hukum, saya tahu semuanya. Jangan. Ayo. Jod. Perhatikan sini ya. Kalian di HP kalian, KTP kalian. Setelah itu pulang, bikin surat keterangan di materai. Pulang kalian. Ada kita foto nanti, HP-nya apa, sandinya apa.